Halo Sobat HB Bagus, kali ini kami akan membahas tentang cara untuk mengaktifkan gunakan sidik jari untuk buka berangkas pribadi di HP Oppo A92. Caranya kita masuk ke pengaturan terlebih dahulu. Jika Anda menggunakan tema default, Anda bisa langsung ketuk menu pengaturan di layar awal. Tapi jika Anda tidak menemukan menu pengaturan di layar awal, Anda bisa usap ke bawah panel notifikasi, lalu ketuk pada ikon pengaturan. Selanjutnya, gulung layar pengaturan ke bawah, pilih kata sandi dan biometrik. Selanjutnya, pilih sidik jari. Lalu silakan masukkan kata sandi Anda. Ini yang biasa digunakan saat membuka layar. Lalu selanjutnya pilih gunakan sidik jari untuk. Di sini ada menu berangkas pribadi. Untuk mengaktifkan, gunakan sidik jari untuk membuka berangkas pribadi. Ketuk tombolnya sampai berwarna hijau, sedangkan untuk menonaktifkannya, ketuk sampai berwarna abu-abu. Jika kita mengaktifkannya, kita bisa membuka berangkas pribadi dengan sidik jari. Untuk mengaktifkannya, ternyata kita harus memasukkan kata sandi privasi terlebih dahulu. Jika Anda belum mengetahui cara untuk membuat kata sandi privasi, Anda bisa menyaksikan video sebelumnya yang telah saya buat. Oke, demikianlah video singkat dari kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih.